Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini saya berada di Gua Maharani. Ini ya, di belakang saya itu ada Gua Maharani. Kok iya? Nah itu, Gua Maharani. Jadi untuk komplek Gua Maharani sendiri, dia itu terhubung dengan dari atas tadi itu ada kebun binatang ya, zoo. Dia turun. Tret ini. Gua Maharani. Maharani Zoo dan gua. Tiket masuknya 35.000 hari biasa. Itu turun lagi ke bawah. Lipa. Masuk ke Gua Maharani. Sana. Aku kune metu wae lek, Mbak. Enggak. Ini kita masuk ke Gua Maharani. Di sini sebenarnya ada galeri ya, cuma tutup. Keajaiban alam Gua Maharani. Ini step by step turun. Aduh. Masuk ke bawah. Wah, serem. Ini kita sama bocil legendaris ya. Kita turun. Ini cuma rekaman kamera HP ya, api enggak ya. Pintu masuk ya, cuma cukup gelap. Bikin silau. Agak basah. Nah ini. Iya. Ada. Enggak, kan banyak lihat saya. Mas. Tiga ada kipas. Dilarang merokok, dilarang melompat pagar. Diresmikan Menteri Penerangan Harmoko ya. 97. Balai Muko itu depan. Kita masuk ke dalam. Disco. Iya. Cukup dalam. Kita mengikuti jalan ini ya. Gelap bawahnya. Ini ada kolam. Gua Maharani. Turun ke bawah. Wah, agak licin. Nah, ini ya. Wojo Yakso. Jalannya licin. Ada satu relung. Purno. Kok di gua ada kipas? Kan enggak cuma. Enggak ada udara. Iya, heeh. Ada udara gitu. Ini di ruangan yang agak ujung ini. Di belakang saya ini ada air yang menetes terus ya. Nah itu loh air dari belakang itu dia tuh. Nah ini stalagmit dan stalaktit apa ya. Nah itu dia kan ada airnya tuh netes. Untuk goanya sih nggak terlalu dalam ya. Ada beberapa area yang sebelah sana itu seperti. Dan ini juga ini itu basah dia ya. Basah.
atas. Royal. Sudah tembus ke pintu keluar lagi. Sini enggak di gua-gua ini dia banyak kelelawar. Nama-namanya tuh juga ilat nogo dan lain-lain. Cuma ada kipas ya, enggak sum. Iya, air. Iya. Mahkota Maharani. Oh, ini mahkotanya ya. Ini ada Sekar Kandil kembar. Jadi dua kembar. Masih hidup ya, netes terus. Keluar ke arah balik dia. Tadi masuknya sebelah sana, ini arah baliknya tuh jalan satunya ya. Lumayan nanjak. Ini jalan yang lama dulu ya, sebelum dibangun. Jalannya sudah rada enak sekarang. Tapi lumayan capek nih. Keluar.